Edisi malam minggu, cara Kapanggayana diberangkatkan di jam 18.20 menuju ke Kuningan. Nampak terlihat ramai ini armada sekuat Lebak Bulus. Nah, ini ada Jaya Mahero Dagila, artisnya Lebak Bulus. Yang nampak akan mundur dia untuk mengetem bersama Caraka Sataro di sebelah sana. Bukan Caraka Sataro, namun Den Aldi Sataro. Nah, ini dia sang Dripper Jaya Mahe, Mas Yono, bertugas di malam minggu ini. Halo. Oh, siap. Siap, lanjut. Jaya Mahero Dagila nampak mundur ke belakang untuk mengetem dia bersama Caraka Sataro dan Aldi Sataro. Liga malam minggu armada Lebak Bulus pantau sangat komplit. Nah, ini ada Sohib Umami yang nampak baru datang juga dia dari Kuningan. Napa akan segera dipindahkan menuju ke tempat parkir Sohib Umami. Di jam 18.22 hari Sabtu tanggal 12 Agustus. Nah, ini malam minggu menjelang hari kemerdekaan ya lur. Nah, terpantau juga ada di sebelah sana ada Putra Lur Agung Sakti cara Kaupin Ipin dia. Untuk angkatan malam setelah Jaya Mahero Dagila. Terpantau seperti apa keramaian di malam hari ini menjelang menjelang hari kemerdekaan lur. Nah, dikabarkan di malam ini juga anak Jawa berangkat siang ini. Kita tunggu saja kedatangannya. Dan kebetulan di hari ini ada rekan kita yang sedang trip bersama Sahira Anak Jawa, yaitu yang punya channel Alui ZWB Channel. Kita tunggu saja kedatangannya dia lur. Sementara kita alih untuk memantau keramaian para penumpang yang akan mudik memeriahkan hari kemerdekaan di kampungnya masing-masing. Tadi ada satu unit yang sudah diberangkatkan, yaitu Caraka Panggayana. Tepat saya datang kemari
Laraka Pangayana diberangkatkan. Jadi kita tidak bisa melihat seperti apa keramaian penumpang di kabin Caraka Panggayana. Oke, simak saja lur. Seperti apa malamnya nanti. Lebak Bulus angkatan malam edisi malam Minggu. Ya, seperti ini keramaian Lebak Bulus di hari Sabtu malam Minggu tanggal 12 Agustus. Taksi online berdatangan terus ini di angkatan malam. Jaya Mahero Dagila dan Den Aldi Sataro yang mengetem. Penumpang masih terus berdatangan di malam hari ini di jam 18.44. Nah, ini kita tunggu saja keberangkatan dari Den Aldi Sataro. Entah ini diberangkatkan jam berapa. Nah, ini unit sementara Sataro ya guys, dikarenakan unit Caraka Sataro sedang dalam perbaikan turun mesin. Dan dikabarkan Sataro akan berganti mesin dia guys, full. Penumpang ya, edisi malam Minggu ramai ini. Seperti di Minggu kemarin kita pantau sama saja keramaiannya, tidak berkurang. Oke, jam menunjukkan pukul 18.52. Nah, ini Den Aldi Sataro akan segera diberangkatkan dari Terminal Lebak Bulus dengan penumpang yang sangat penuh ini. Dan di malam ini Den Aldi Sataro berdriverkan Mas Teddy, drivernya Barokah Creo. Hari ini dia sedang menyerap Den Aldi, dan barokahnya hari ini yang jalan ada komandan Ade Tato. Kita tunggu guys, Barokah Creo. Nampak ada perbincangan sedikit dari kepengurusan. Penumpangnya buset, ramai benar. Mengetem cuma 30 menit Den Aldi. Panggayana diberangkatkan di jam 18.22. Nah, ini Den Aldi Sataro diberangkatkan di jam 18.52. Selamat perjalanan Den Aldi Sataro, semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya ada Jaya Mahero Dagila mengetem di jam 18.53. Nah, ini penumpang masih ada yang tidak terbawa oleh Sataro. Mantap, sang artis Lebak Bulus. Nah, ini kira-kira mengetem berapa menit lur? Sataro yang diberangkatkan setelah mengetem 30 menit. Kita tunggu Jaya Mahe artis Bulus
berapa menit dia mengetel. Selanjutnya ada cara ke Upin Ipin. Pindah dia ke belakang untuk mengetem. Hey. Ulen. Cara ka Upin-Ipin. Stay bersama Jaya Mahero Dagila, guys. Sahira anak Jawa tiba di Lebak Bulus di jam 19.17. Nah, ini dari Kuningan di jam terakhir ya, guys. Nah, ini ada rekan kita di sore hari ini yang sedang trip anak Jawa. Mantap, Sahira anak Jawa. Ini dia rekan kita yang punya channel Aloy ZWB. Mantap penumpangnya di hari Sabtu. Halo. Halo, ya. Di dia. Tadi katanya milu dengan orang mau motor. Motor. Langsung dipindahkan. Ini untuk angkatan pagi ya, guys. Ya, selamat beristirahat anak Jawa. Ada. Nah, sementara di sebelah sini Sahira Setia Negara Jaya Mahero Dagila masih mengetem, belum diberangkatkan dia. Numpang padahal di bawah masih banyak. Entah udah mendapatkan bangku atau belum. Barokah masuk di jam 19.23. Nah, ini kru yang bertugas ternyata ada komandannya. Wadaw. Hulu, nggak gaya bae hulu. Alhamdulillah. Dan komandan kafe di jalanan. Dan, umadan. Komandan kafe di jalanan, apa jatuhnya? Wih. Yeah.